Daily game. Aman juga gue ini ya, cok. Loadingnya. Gak tau, gue masih blank nih adik-adik. Sampai masih blank gua. Wah, ini parah sih kalau nggak bisa kedetek Genshin gua. Oke, good one. Nanti FN mungkin gua akan facecam ya. Tadi follow gua dapat 2 klip tuh. Good. Satunya 2 kill ya pasti buat. Ah. Ada Klipnya klip. kayak gimana buat? Ntar lihat lah besok-besok gua upload di TikTok. Loading gue lumayan cepet termasuknya. Itu biasa, gue daily dulu ya adik-adik.
Iya, apalagi nih 70 sahu. Lima delapan, oke. Holy shit. Bentar ya. But. Santuy gua di dunia gua dulu nih. Nambah level tuh. Kira-kira gue kan bos deh. Makasih awal digadik. Oh iya, artifact cok. Oh nyari Heart of Death. Oke, farming lagi ya. Kita lawan bos dulu deh gua. Moonstar. Nyari yang hydro damage bonus. Paling cocok sih kayaknya hydro damage. Anjay, naik BP.
Parah sih Budi sih, parah sih. Gua farming HOD dulu, cok. Kenyo banjak, tendo banjo. Buat Yelan adik-adik. Gua kira buat Ayato, Bud. Gua maunya Tenacity sama HOD. Oh, dua Tenacity, dua HOD. Soalnya gua nyari dia support doang, enggak ada nyari dia DPS. Bagus sih itu. Tenacity HOD. Dia anjing nambahin Andrew damage sama nambahin HP. Gua pake dia buat di party Ayaka, cok. Pengganti Sing Chu nih. Apa? Ini ya. Sing Chu, Sing Chu. Iya, pengganti Sing Chu lah bisa dibilang. Kan gua benci tuh sama Sing Chu. Kenapa, cok? Bagus itu padahal. Kira dia SS, cok. Bagi sub DPS, dia masih SS, cok. Yelan paling nanti bila sub DPS sama ini. Healer. Oh, pala lu healer. Sub DPS sama support paling, cok. Yelan adik-adik. Pakai 4 condensed farming dulu. Buat ikut, Bud. Gua jaga on anjing parah sih. Eh, gua enggak dapat masuk ini, cok. Enggak bisa join gua. Wih, dapat 2 HOD tapi ampas. Gua udah on nih, Bud. Parah lu. Bohong lu. Udah, cok. Enggak gulis. Tadi gua didomin anjing. Oh, pantes. Udah mulai belum lo tadi, Bud? Baru sekali, lagi 3 kali. Oke. Okay. Lama lu, Jing. Udah keluar. Bilang dong. Tuh bener nama lu, Skronek. Kan kemarin-kemarin dipakein sama cewek gua, Bud. Maksudnya. Parah sih. Gua kayaknya... Raiden Zombie lah. Lu mau kayak apa, Bud? Raiden Zombie kayaknya. Oke, lu bisa ayat tuh Bennett, cok. Ya, ini gua mau pakai Bennett nih. Kayaknya kena enggak sih musuhnya freeze? Bisa. Yang gede itu, cok, Lawakur S. Apa gitu namanya? Itu bisa sih kena freeze. Iya, kena rayo damage aja bisa dia anjing. Iya. Untung gak immune nih. Ini mirip-mirip domain buat farming yang belum nih. Yoi, sesuai ini. Wih, satu ska, ngeri. Sekali gue ya. Kena di recharge Bennett gue nih dikit, Bun. Cuma 190. Kena city gue udah bagus tuh di Yelan, nyari AOD doang nih. Senjata lo apa, Ud? Paponis ya? Ya, gede coy di charge-nya. Iya. Kalau senjata kita event tuh, kalau senjata yang event kebalik, cok. Yang gede tuh attack-nya daripada energy recharge. Kalau Favonius tuh enaknya ini, cok. Energy recharge-nya udah gede. Terus itu ngasih partikel satu party. Lumayan lah buat support. Bagus. Kalau yang mana? Panah event rank 5 tuh gue taruh di Kujosara aja walaupun gak make. Buat lo showcase ini, Bud. Baal, Bud. Gak perlu dia sih, gue udah gak perlu Kujosara. Pas banget sih, beda sama Raiden. Tak.
Gila, cepat sekali berakhir. Yoi. Lah, biji jonglinya hilang. Biji. Iya, biji. Biji. Kok biji sih anjing, batang, parah batang. Sih. Batang. Gih banget sih. Lain biji, cok, salah-salah, typo. Baru 15 menit gua. Masih lagi 30 menitan mungkin. Hah, 30. Tumben cepet lu. Abis commission udah, cok, event dah kelar gua. Paling abis commission gua pusingin artefak nanti. Gacha artefak adik-adik. Farming Kazuha. Tendo. Farming Shao. Kenyo banjaku. Yasurakan. Inari kari. Sunawachi eien nari. Nye nye nye. Nye nye nye. Nye nye nye. Mungkin leset gua cuma dulu. Pakai tempat di dalam. Iya. Sabakino Ikasuchi Isaku. Nah abis leset gua commission dulu lah. Ya. Nyari primo dulu. Oke okay. Parah sih Uji sih. Dapet bunga gue HP cok, tai. Gak ada Howdy yang lain kah? Wah. Gak ada Frejel lagi, ampas sekali hasilnya adik-adik. Pakai Nobles aja bud. Bisa gak sih? Apa? Oh Nobles? Bisa sih kayaknya. Tapi kalau gue ulti jalan kan gue switch karakter tuh, apakah itu masih ada damage-nya? Gak tau, gue gak farming jalan masalahnya. Mental Burst. Kayaknya sih masih ya. Mungkin ya. Lo commission bud. Good bud. Oh ini cok. Sama aku mau pick. Mau pick. Sama kok sama aku mau. Bentar. Gue ganti banet. Ya make anjing gue disini anjing. Ayaka gue bau cok masalah. Kayak anemo anjing. Terus anemo. Atau Xiao aja gue ya anjay. Oh ya Xiao lu kan ini gue bisa ngedash 3 kali bro. Lu langsung kelar tuh. Nangko hiraku. Sampai deh habis nih. Gue lupa punya Xiao anjing. Parah. Ini dulu. Coba ganti dulu lah. Level 70 lumayan sih gua. Pakai free to play weaponnya dia. Apa objek lift? Mirip cok sama tombak Zhongli. Lah. Masih jauh lu but misalnya but. Pas 90 masih lama. Sekarang ke tempat kucing itu cok easy banget. Ada komisinya ngebug-gebugan gitu. Mungkin Inazuma, ada. Inazuma paling gampang kayak komisinya dah. Yukuzo. Pale lu. Lebih gampang Inazuma anjir pada Moonstart. Moonstart ngeselin tuh. Ya bener. Itu bot, gebug-gebug bot. Di ini. Serai Surumi. Terlawan yang gede itulah. Gue lupa namanya. Ruin Guard apa Ruin Gainer. Take picture anjing moto kucing. Foto kucing doang nih. Gila Xiao C1 nih adik-adik. Gila ini kuli sange sama kucing apa gimana cok suruh foto kucing gitu. Cooldownnya 5 detik anjir. Enggak 10 detik. The fuck.
Senaga Oosu. Masih take picture ya gue? Setan nih quest. Kok gue kesel ya dengar kucing ngomongnya ya? Nyala. Yang lu. Yuk coba. Yang lu dini embuana. Empat primo lagi gue, udah dua komision. Xiao Zhongli lumayan nih. Zhongli shield lah Xiao ininya. Refund, refund. Ke paling bawah, cok. Status event paling bawah. Kalau Xiao ulti udah kurang ya darahnya. Iya. Itu emang efek ultinya kayaknya, cok. Makanya sangat diamat anjurkan menggunakan Vermilion karena menambahkan heal. Nambah heal mental boots. Serius lu healing itu? Ah. Nanti deh gua masih betah sama gladiator sama ini, cok. Apa namanya lagi satu nih? 4. Gladiviri. Ya Gladiviri udah gede levelnya anjir gladiator tuh, biarin dulu. Paling buat support gue aja dulu. Ganzai Hachiku. Ini komision di atas gunung, cok. Ngambil partikel elektro, cok. Matai sih ini. Ya, cok, berkurang darah Xiao gue. Anjing, komision jauh banget. Permi. Saya nempel gitu Xiao gue. Ini 4 set Fermi yang dibuat ya. Setelah melancarkan elemental burst, karakter tersebut akan mendapatkan efek Nascent Light yang akan meningkatkan 8% attack-nya selama 16 detik saat HP-nya karakter tersebut berkurang. Oh enggak sih, Bud. Cuma nambah attack aja, Bud. Siapa yang bilang nge-heal tadi? Lu anjing sesat banget, lu anjing parah sih. Hampir kena hal yang sesat ini. Partikel gini doang easy. Orang masih goreng. Ya ya ya. Olah. Kurang apa sih ini? Siapa yang kurang, Jing? Easy, cok. Apa ya? Ngurusin artifak Yelan dulu nih ke Inazuma gue. Ikut. Apa? Inazuma City ya, adik-adik, ke kotanya kita. Taruh aja belum mendidir. Ya pulangnya mendidir. Pulangnya mendidir ya. Sorenya dah belum. Oh apa iya, ada satu juang anjing. Wah gak ada HOD yang bagus gue. Bud, kok pendek, Bud? Cowok emang pendek anjing, parah lo. Kakek-kakek udah pendek, cok. Gak dapet HOD yang bagus. Tuh Zhongli lebih kakek, tapi tinggi. 6000 tahun, cok. Gak ada yang lebih ini, cok. HOD gue gak ada yang cocok. Belum dapet gue anjing. Yang paling tinggi ini Arataki Ito, cok. Dari semua karakter, masa? Bohong lu. Itu pun tinggi karena kebantu sendal, Bud. Ini siapa itu? Bagus ini, cok. Tenacity gue yang di Yela nambah HP nih. Kita up 2, level 12 aja ya, adik-adik. Mayan, cok, nambahin HP. Ini artefak ampas gak sih gue dapet kayaknya? Oh,
Nambahin speed lagi, bagus banget buat Yelan Tenacity Tigo anjing. Buat Zhongli bagus. SP Yelan 25k nih anjing. Mengerikan bukan adik-adik. Sampai 30 sabi kelibut. 35 bisa anjing sama biar. Belum max. Bennett gue juga 30 tapi belum max war tepat. Apa Aqua tuh ini but 30 bisa tuh sama Aqua. Enggak, males gue cas senjata, cok. Enggak minat. Tapi kalau lo apa? Kalau dapat Aqua lo harus farming lagi, but. Mager anjing. Ini apa namanya? Lupa gue. Dah, Vonius terbaik. Energi recharge gede banget. Ini sendnya diganti energi recharge kalau lo pakai Aqua. Show gue artefaknya udah lumayan lah ya. Perlu ganti aja tuh gue crit damage jadi crit rate. Ayah kak gue kira 200 ya, cok. 205 million. 4 set. Tadi kayaknya gue dapet Blizzard dah. Kurang disarankan kayak itu kalau Vermilion 4 set. Apa? Mana itu tebut? Darah kurang nambah attack. Mari kita cek. Damage-nya masih. Iya sih sarannya itu sih, tapi gue males farming cok nanti aja deh. Susah sih buat farming apa Fermi sama Echo susah tuh. Oh, waktu ini dapat farming bentar hasilnya ampas cok, gue taruh di caking tuh jadi itu 2 vermilion gue. Ayato gue nih terpaksa masih pakai HOD buat HOD sama si Minawa mau nggak mau karena kesusahan farming Echo. Main susah adik-adik. Domain haram sih itu. Setelah ini apa? Yang Crimson. Monster yang monster gede 2 itu kan 3 apa 2? 3. Di mana? Yang di custom itu, Kak? Ya, tai itu. Robot ya 3. Aptenacity dulu kali ya, adik-adik. Bagus nih Tenacity gue. Oke, satu malin artefak. Gak bisa urutin apa artefak berdasarkan yang terakhir kita farming, gak bisa anjing. Oh, tak bisa. Urutin berdasarkan level anjing. Level, quality, base HP. Wah, parah nih, susah banget urusin artefak. Kayaknya nama apa nih? Lalu gue tadi farming hasil apa ya? Dari HP dapet attack persen anjing lah. Ini kayak nampang pas nih satu nih. Ngapa ayo tir? Koin awak nih. Bunga sama bulu paling gampang dapat anjing. Ini ada dev gua parah. Ini buat gua tambahin buff Bennett buat biar hoki. Gak perlu anjing. Gua tambahin nih tuh buff Bennett tuh. Level 16 bisa enggak nih adik-adik? Banyak banget gua artefak yang ampas, cok. Bukan gurus tumbal ini. Gua artefak yang enggak pernah gua pakai ini nih. Increase shield strength. Benny Boken dah. Cepat sih. Anjay, ampas semua adik-adik. Yang ada dev jauh-jauh nih artefak. Bapaknya Yoimiya cok. Tadi gue dapat Blizzard kayak deh tapi ampas. Malah di Blizzard gue dapat HP persen 2 anjing. Crit-nya ada nggak? Apa crit? Dua dev cok gue tumbal aja dah tai. Sesat banget substatnya 2 langsung dev.
daripada attack bot, mending dev bot itu. Enggak, gua gacha dia, skip. Dia doang kan nanti satu bannernya? Iya. What the fuck? Habis itu 2.8 habis itu. Semakin mendekati Sumeru ya. Akhir tahun Sumeru. Enggak, cok. 2 bulan lagi Agustus. Ya itu bisa dibilang akhir tahun lah setan. Ajar. Jin tuh bagusnya Lumtal Mastery atau Anemo Deme sih? Siapa? Jin. Jin. Bisa Jin, sih EM. Di kini katanya bisa tuh. Di Paimon Mui Lumtal Mastery bisa, Anemo Deme bisa. Bisa. Kalau di Lumtal Mastery buff-nya pas ulti doang ya? Oh, ngaruhnya di ulti doang. Boleh sih anjing. Ini gua Jin gua aja pakai ini, Bud. EM, Bud. Jin itu gua. Itu skill-nya berdasarkan apa tuh? Gua enggak ngerti kalau Lumtal Mastery di Jin. Gua juga. Jadi pas lu ulti buat lingkaran kayak Kazuha mirip dong. Makin gede Lumtal Mastery-nya lebih ini dong. Damage kayak apa namanya tuh? Elemental damage makin gede dong. Ya bisa bilang kayak gitu. Kayak kayak Vaporize apalagi tuh yang bisa sama angin. Vaporize melt. Anjing ada artefak dev gue ternyata cok apas buat. Nih, Vaporize melt, overload, superconduct, ya. Electrocharge, shattered, swirl. Ya itulah pokoknya anjing. Ini ampas banget Vermilion gua ada dev. Iya nak tuh, mau itu asli mata. Ayat togonya kayaknya wangi banget dah. Lumtal Mastery ada 2 dev cok, ampas banget. Pokoknya yang substat 2 dev usahakan gua tumbalkan sebelum level dia gede ya setan. Kemungkinan naik devnya tuh. Enggak sih bot, gua nggak dapet dev bot ya ya togo bot. Parah lunjing. Coba lu lihat buat artefak ayah atau gua buat. Enggak ada satupun dev. Attack naik cok ternyata. Bukan HP. Tenacity elan gue. Udah 26k HP-nya. Gue mau numbalin artefak cok, mau bersih-bersih gue. Mari kita tumbal lagi ya nampaknya. Tumbalin apa ya? Manito kiga. Increase shield strength ini gue pengen tumbalin, cok. Apa namanya nih? Bolide. Jarang banget yang pakai anjing. Apa? Yang mana, cok? Retracing. Kan lo aja bingung enggak pernah denger kan lu yang pakai ini. Retracing bolet. Oh, ini. Kayaknya juga jarang sih ngeliat orang pakai artefak ini. Iya anjing, artefak yang terlupakan ini anjing. Kalau archive masih ada yang make. Gue lupa gue dapat dari mana cok, sumpah. Petra masih banyak yang make di Zhongli-nya tuh kalau di PS. Petra. Oh, archive. Biasanya DPS Geo sih banyak yang make, tapi rata-rata sekarang make ini cok apa? Make khas. Apa tuh namanya? Yang ini apa nambah dev itu? Yang nambah dev? House of Upland. Ya itu sama Albedo kan skillnya dari sana nggak sih damage-nya dari dev? Siapa? Itu sama Albedo kan skill damage dari dev cok. Iya. Cuma Zhongli aja yang bukan tuh sih ya soalnya di biasa fleksibel anjing. Dia builder cok. Tinggal lu kasih apa dulu gue ya Zhongli gue Petra sama apa lagi satu ya gue lupa. Attack persen kayaknya. Lu asli sesat banget lu, cok. Zhongli physical mantap sekali. Nyesel gua upgrade tombak ampas tuh ke level 90, cok. Zhongli physical, Jin physical, Shogun physical, Xiangling physical. Mantap banget. Semua physical, cok. Ngerti apa yang dev gua tumbalin dah ampas banget. Bersih-bersih artefak cok, jarang-jarang gue bisa bersih.
Dev lagi anjing banyak banget. Apalagi artefak yang jarang gue lihat ya. Kalau Thundering Fury mah di caking tuh. Electro damage. Kalau Thundering Fury masih banyak pake. Ini apa? Thunder Shooter. Maiden gue cok, kayak gue udah gak ada karakter healer lagi dah. Kiki but. Jijik gue cok, gue dapet dia, gue tidak anggap. Bisa gak sih hide karakter anjing? Mana bisa cok. Maiden maunya gue tumbalin cok, karena gak ada yang dipakai lagi. Barbara udah fix, mantap tuh. Barbara lu pakai apa bu? Maiden apa ini? Maiden lah anjing. Maiden. Sebenernya tanpa dia, misalnya misalnya anggap udah bintang 5, gue bukan Kiki atau misalnya Mona, gue bakal buang Barbara cok. Healer gue udah ada banyak sama Jin, cukup lah ya. Mona kan bisa lu pakein Dragon Slayer tuh, senjatanya yang rank 5 tuh, bintang 3. Gua kira ini apa? Siapa Barbara lu pakai ini, Ocean, Bud? Enggak sih anjing, enggak punya bintang 5 gua, bangsat. Itu Ocean, bintang bud. Bintang 3 rank 5 Dragon Slayer bagus, cow anjing. Bukan, cow, artefaknya, cow. Artefak Ocean juga artefak. Kayaknya buat Kokomi enggak sih? Iya kok komik. Enggak, gue Maiden aja. Buat healer sih itu. Semua healer bisa. Mari kita cek Paimon Mui. Barbara emang recommended-nya Maiden cowok 4. Iya sih. Kalau Ocean tuh fix Bennett buat Kokomi. Ini buat apa? Bennett pakai ini buat Maiden, bangsat. Ocean. Eh, gue masih gak ngerti jing. Bedanya healing effectiveness sama healing bonus apa dah? Hah? Kalau Maiden kan 2 piece-nya kan healing efektif. Kalau Ocean tuh 2 piece-nya healing bonus tuh apa sih bedanya anjing? Sama aja gue lihat. Sama sama sih. Sama-sama tuh, nambah ke 15%. Maiden apa? Using elemental skill increase healing receive all party member tuh. Mantap cok Maiden. Kayak gue tumbal aja deh Maiden gue yang di sini. Kalau Maiden meningkatkan 15% efek pemulihan karakter dua setnya. Terus Ocean bonus pemulihan 15%. Enggak ada bedanya, cok. Tuh kan tai kan. Tapi di dua setnya, 4 setnya ya 4 piece-nya baru tuh beda. Heeh. Beda di 4 set doang. Kalo tumbalin lah Maiden, udah gak ini lagi gue cok. Ada Maiden gue nih yang attack persen gue tumbal. Yang HP persen gue tumbal. Nih HP lagi nih. Ini physical anjing di Maiden. Physical jadi recharge attack ada death lagi. Cryo damage kayaknya gak butuh jago dari Maiden. Biarin lah ya. Kita tumbalin yang ada dulu nih. Apalagi nih adik-adik gue tumbal. Tumben BTK gak on Genshin, biasanya dia on terus cok. Ya minta bantuin farming biasanya. Parah. Apalagi yang gue tumbal. Ini bud, apa? Save rate. Attack persen, hydro damage, HP di ini kayak gak nyari HP gue dah. HP persen di kera apa namanya ini di Blizzard anjing, gue skip. Anjing HP persen mulu gue dapet setan. Apa di Blizzard gue HP persennya anjing lu bukan di parah sih. Nonton kacamata banget. Oh. SP persen di Blizzard cow anjing. Masih ngurusin artefak. Kira beli.
Masih dapat death boot. Enggak sih, udah enggak lah. Udah banyak gue tumbal artefak hari ini, cok. Lagi dikit nih, level 16 nih, tengah city elan gue. Bagus banget substatnya anjing. Ada 2 crit sama 2 HP, gila. Ngeri, ngeri. Ngeri nih anjing, gak ada death nih, bagus nih anjing buat long live bisa. Buat kayaking bisa. Anjir, Yelan lu pake full HP apa, Bud? Iyalah anjing. Udah bilang nyari dia cuma buat support switch karakter terus setelah dia ulti tuh. Dan juga penting buat crit, Bud. Enggak peduli ya, penting base-nya dari HP itu. Iya tuh Bennett gua juga sama support yang full HP sama healing bonus, cok. Akhirnya 8 karakter showcase gue bintang 5 tuh, ngeri. Oke, ngeri, ngeri, ngeri. Wih, namanya HP 19% nih, bagus banget tenacity anjing substatnya. HP terus yang naik, cok. Wow, shit. Buat Zhongli bagus itu tenacity. Boyalan bagus anjing. Wah parah sih ini. Kaking juga, Bud. Tenacity gue ngeri semua nih adik-adik. Nggak sih, kaking skip sih. Nggak. Ini futang dah. Lu bawa uang dah. Kalau kata support gue nggak peduli dah sama crit. Susah banget ya levelnya itu. Loyo. Oh, Spira. Spira kapan sih berakhir? Mau makan ke main. Ah, diubarin. Kapan selesai Spira, cok? Hoshito Shinyeon. Buji kyou no irai o tas. Ucet spiral ntar dah. Ladang primo tuh. Ladang. Lagi berapa hari, cok? Reset. Entah. Spiral lagi berapa hari reset anjing? 4 hari. 4 hari, what the fuck? Sekarang gua lantai 9 dulu lah. Easy tuh. 9-10 bisa lah. Ngeri semua nih party gue. Oh, gua Xiao sama Yelan berarti ya, gas. Ini ketamat nih, Bud. Bo Xiao level 70. Juga kan floor 9 sama 10 doang easy deh. 11 12 baru tai itu waktu ini gua sampai 12 2 doang. 12 3 dibantai gua. Sekarang apa sih berubah di spiralnya, gua lupa. Kata utama aku jadi Gio DPS nih. Dia gue pakein Petra sama Gladiator. Ilan juga ampas, cok, level gue masih 50-an senjata sama dia. Mari kita cek adik-adik spiral. Gue lagi malas world quest, cok, biarin dulu lah. Ah,
Lupa gue quest gue apa. Ada dua world quest anjing. Sorry quest Yelan. Oh itu sorry quest Yelan gak sih waktu ini? Oh udah gue cok, gue lupa. Pek lupa gue anjing kalau gue udah story quest. Lantai 9 apa nih musuhnya nih, mari kita gas. Ya kapan gue udah lantai 9 ya? Kapan gue coba lantai 9? Coba ulang dah. Musuhnya slime, bawakur. Wih, treasure owner, fatui. Sama gue bawa Raiden, kayaknya Raiden gue gak butuh zongli dah. Panji ada Chris Move. Bawa Xiao atau Yela, atau Ayaka nih. Ayaka sih gue pedenya cok. Xiao boleh lawan treasure holder gue anjing. Xiao enak di bab pakai Bennett gak sih? Enak. Xiao zongli. Berarti Raiden gue mainnya. Siapa itu Chris Move? Lah lu lupa ingatan. Parah sih ini gabutnya wibu kayak gini nih. Xiao Zhongli siapa lagi ya adik-adik? Xiao Zhongli Jin. Terus satu lagi ini apa? Bennett. Yunjing kalau ada. Enggak, Yunjing kayak badut cok. Wah Raiden gue baru GG nih. Raiden, Ayaka, Yelan, Bengri. Yang Yunjing dah. Kalau ada Albedo, yeah. Albedo dah bud. Kayaknya Jin gue remove dulu dah. Kayak Jin Monogio. Siapa aku di dan siapa aku di mana anjay. Lu hilang ingatan bukannya ke dokter malah ke Twitch ya. Cerdas sekali adik satu ini. Gila Raiden sama Ayaka apa gak mampus tuh musuh. Ada slime, cok. Slime Hydro. Cocok banget dah. Hydro AB. Wah, Ayaka di party 2 kali ya. Tapi ini treasure order banyak banget. Gue gagal di gue enggak full star di ini, cok. Chamber 3. Lawan Fatui dan Lawakur. Dan ke dokter Budi problem aja. Sejak kapan ke dokter ya? Tapi anggap iya ya. Cara menyembuhkan lu adalah nonton streamnya sampai habis. Ya gue dulu susah lawan Fatui dah. Terus holdernya ngasilin banget cok, level 74 semua. Gue harus salah satu pakai party freeze nih. Sorry salah. Yang kedua double Gio deh gue, double Gio. Di satu baru Bennett. Ngeri kali susunan party gue nih. Mau gacain gak bang OTW 10 feet? Sekarang. Akun pertama apa kedua cok? Lu dua punya akun tuh. Ya mau-mau aja sih gue kalau bentar 5 kan gue facecam. Nambahin crit dong. Buat Kiki gimana buat Kiki? Parah sih. Akun kedua, lu mau dapat apa? Cepat sekali adik-adik golongan slime. Volume Xiao. Vitally berapa? Gue udah apa red off, gue lupa cok. Gue yang nge-freeze anjing. Sialan juga nih musuh ya. Itu lu 30 terus. Yuki o mae. Hisakata buri no aite desu ne. Ken ni chikan. Sore.
Apa lagi nih musuhnya anjing yang gede sekarang? Kita gak kena gym gitu, lawak. Gila ulti Elan ngikut nih. Oke kita lihat di tadi apakah gue bisa. Oh iya gue punya barbara, gue lupa bawa barbara gue anjing. Oh, apa ya Xiao dulu kali ya. Enggak sih. Tinggal di lock aja nih bud. Lu tinggal di lock aja nih bud. Hero. Hero Kisama. Ngeri juga Xiao gue adik-adik. Hydro AB. Hilang, cok. Long Rigo ulti dia hilang, bangsat. Hilang lagi anjing emang nih. Mage kontol. Wah, parah sih ini kalau kok luka Xiao. Gila mampus enggak tuh. Nino. 17k 19k. Wow, shit, bro. Hampir jadi di PS gua. Wih, ngeri. Oke. Chamber 1 dua full star. Chamber 2 kayak full star juga sih. Chamber 3 ya enggak tahu. Pitil 30. Oke, Xiao. Ini recharge enggak sih tambahin. Kreator lontar skill and burst cooldown 20 minus 20%. Cooldown nyari enggak sih apa yang jadi recharge? Jadi recharge enggak sih? Efektif di seluruh, cok. Lawan apa ya gua? Yang gede itu ya? Oh, bukan, cok. Nah, sampai ngasil fight di KNTL ini, cok. Yang Gio hancurin dulu tuh, karena cracking chill-nya susah banget. Wih, main free saya kah, GG banget anjing. Dari dan jadi. Kaze no kami. Warera o michibiki tamae. Jin gua tuh tadi anjing ngedeme. Oh, Xiao sekarang adik-adik. Keawase shiyou janai ka. Kenyo banjaku. Loh, ngumpul musuhnya anjing lah. Amai. Wameku ga ii. Nuno. Enak anjing. Ya, di freeze gua. Wah, buka cok anjing.
Oh deket 17 kak kena cok tadi. Tendo Bansho. Kenyo Banjok. Senryok Kogi. Muda da. Nigasane. Hyak. Ya. Ya. Ta. Ha. Nah, ini gua coba nih chamber 3 full star. Shit. Lawan gua Fatui, cok. Nambah crit terus, gila nggak bisa C ya? Nggak bisa aja, oh enggak. Sabaki no ikazuchi. Masaka. Sakura Kabuki. Iza. Shoubu. Mikirimashita. Ayah Kaguya mau ngakirin ini. Kakare. Dono de ga deru kashina? Odori nasai. ハッ。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 ハッ
Raiden hemat waktu. 40 detik gue disuruh, cok. Kenyo banjak. Tendo. Koko ni aji. Ochite. Furue yo. Seiyo nadu. Muno. Muno. Bangsa ini Fatu kok. Tendi choku. Ganzan hachiku. Minna wa ore ga mamaru. Kiero. Gak usah naik dong. 30k anjing. Tendo, koko ni ari. Nankou furaku. Wah, ini yang susah nih. Kelar gue dek. Dapat lagi primo. Leap for now ya. Leap for now adik-adik. Bukan for now ya, for now. Kombinasi gue ngawur padahal cok partinya karakter bintang 5 semua tuh gila. Enggak deh, ada Bennett. Oke, tinggal floor 10 aja yang gue urus besok. Mengerikan bukan? Teleport belum sempat ngurus lagi anjing. Primo dikit cok, 50 doang. Tertarik gue lagi walaupun artefak gue ampas. Elektro Magi ini bawahnya lawakur tuh. Ada yang stun cok. Fatui kayak pertama gue Raiden deh, kedua Zhongli tuh. Yang bawah ada Fatui Geo cok, kalau gak salah. Iya pertama Raiden gue pokoknya tuh.
fix dari Den pertama. Kedua gue fix Xiao enggak sih kayak kalau enggak salah apa Yaka ya? Gue bingung roh Yaka di mana anjir. Nih bayangan di PS nih anjing. Electro sih magi itu Kraken Shield pakai Yaka tuh. Ini orang jadi enggak digacain akunnya by the way. Jadi dan gue tuh ada Yaka ini sama Jin. Kalau gue tuh ada Zhongli. Kayaknya main karakter enggak usah dah. Shield strength, cok. Berbara maybe. Ntar gue cari Primo. Oh, gue kira udah. Ntar infoin aja gue. Anjir yang paling bawah jangan, cok. Level 1 tuh tai banget. Double Geo apa tidak nih adik-adik? Bennett pasti di sini sih. Kayak double Geo lagi deh gue, cok. Di atas double apa ya? Nggak ada double. Nah main attack 20% lah, gila. Oh yang ngajak runcho dulu bunuh, cok. Tambah ulti ya Yaka gue. Bye-bye magi sialan. Oke, ladang Primo nih adik-adik. Lupa cok, hancurin yang ini. Ikuzo. Namanya tag padahal ini. Wameku ga ii. Muno. Seiyou nabe.
Ngeri sih Xiao gua. Lumayan cok, floor 10 bisa kayaknya nih. Floor 11-12 yang gua butuh karakter lebih gigi. Nambah attack lagi gak sih? Wih ngeri apa nih? BP. Ngeri cok, dari BP dapat apaan tuh rewardnya? ひゅ、逃げ道はありません。風の神、我らの導き給え、無我の境地。ひゅ、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 ひ
Oh, easy banget ya. Anjing, cok. Gila, ini waktu gue lama banget di sini nih. Tendo Banshou. Ganzan Hachiku. Moero. Bōken da bō. Ye. Kenyo Banjaku kan ka. Tendo, koko ni aru. Furue yo. Kudaranai. Kiro. Mati lu semua kumpul. Iku zo. Muno. Koko da. Ini cowok gue mati, cok. What the fuck, really mati? Wah, harus ambil healing tadi, anjing. Ini Fatu yang listrik itu tayo lah tuh. Tendo Banshou. Ganzan Hachiku. Iza. Ha. Ha. Se. Ha. Sukiyari. Ya. Wow, cicilan banget anjing. Mana sih dia ini? Aku mati coy di pihak sama. Tendo, koko ni ari. Ta, ha, suki ari. Ya, soksen sokets. Nankou hiraku. Ini baru crack gue coy. Motto, ha. Ya. Shinobi de yakuto. Ha, suki ari. Kenyo banjaku. Suki ari.
天理チョーク岩山八九強制とはぁもっと早くへせぇ岩山八九ウェルダウンみんながそばにいてくれれば強火で焼くぞ岩山八九落ちてとっせいやビサブトロー突きやりやった甘い温燃料切れだ小五udah turu duluan cok lanjut gak nihCoba si Aku gak turu udah mampus tuh semua tadi. Sialan banget nih. Di Oswald 1 gue OP banget nih. Bacain si Aku. Ini 12 speed gila. Kecil 30 kan itu red on apa red on? Gue lupa nanya red on.痛がっていないどの目が出るかしら見切りました稲光オーレットアマンだってやりがダメシスピラーオッケー失礼なんかもさ、向こうにねちょえ、それ素晴らしき神いざ、勝負かかれ踊りなさいあのさ、向こうはんじんさばきのイカズチカジンいたがっちゃいねえ素晴らしき神だし待てねえビチョいやかごフェスボールマリデンいにやんらまにあんじんらちゃうごとるるるわあんじんアビス陰陽盤石天道盤礁光線アイアルラギーにちょ音がダメやや吹き飛べ光線震えよ天道ここにあり難攻不落せやり落ちてふっはっはっやっ15kでめ、not bad や天理チョーク kenapa agak setan banget 難攻不落落ちてはぁよ、kena anjing gak di tanah dia8K dia soalnya nge-seal nih nampaknya nih tuh kan Ganzan 89 udah banyak ini gue nyalin cok ここにある難攻不落光線属性を断ち切れ震えよ吹き飛べどれあんまりにダブシ難攻不落狂乱の波は満ちた落ちてと
Harusnya ini gua ya, kacau. Minna ga soba ni ite kurereba, kizu nante itabanai. Tendo Bansho. Kousen. Dia enggak tahu berapa damage tadi, Cok. Wih, sialan turun. Zokuyo tachikire. Ya. Shuren no shinpan. Ten ni meze. Fukitore. Gara jadi itu berapa menit ya? Kyouran no nami wa michi. Tendo, koko ni ashite. Nankou furaku. Shinsei. Kenapa Xiao bintang 2 lumayan lah ya, Reforno, Cok. Oke. Dapat gue 4 tambah 3 sekian lah ya. 100 primo. Klip gacha part 2 nanti gua upload tuh. Tenacity Ellen gua bagus, Cok. Pertama gua ampas banget dah. Ini artefak harus diganti tuh. Ngeri sih ini langsung max. Gila nambah crit, Cok, kurang apa lagi nih? Lagi 4 gue butuh Miss Grass. Masih Genshin, Bud. Masih lah anjing. Nyari apa lu buat arte? Spiral tadi bentar. Spiral sekarang apa? Mayan, Cok, rewardnya dari spiral. 1000 XP gue lulus anjing. Walaupun dapatnya cuma 150 sih per lantai sih. Tapi main lah. Gue dapat buku talent lagi. Buku talent, buku upgrade, Cok, mayan. Wih, Yelan gue besok level 70 nih. Biar unlock talentnya lagi satu, Cok. Ya, tabu level 190, Bud. Apa lu? Anjing, gak Xiao gak ada buku talent gue, setan. Besok pun minggu, Bud. Farming, Bud. Gak sama Xiao sama Yelan ya. Prosperity, Cok, anjing. Sama, Cok. Cuma beda di boss mingguannya aja. Parah sih. Skill damage. Nih lihat nih 26% max HP. Yang gua max bingung HP. Nih kenapa ya ini boss mingguannya Azdah? Kenapa ya? Itu tai sih. Bukan masalahnya gini ya, apa bukan masalah dari asal negaranya. Ini aja Senehen dari Liu Wei, itu boss mingguannya Signora. Random banget. Kenapa? Yunjin juga Signora. Bahan upgrade-nya juga harus ini dulu, nyebrang pulau ke Inazuma. Ini Yelan kok deket banget rasanya. Harusnya ribet, Cok. Jadi kan ini digacain nih si Chris Move, anjay ngeri. Jadi gue lock out dulu nih. Oh, gacha loot. Nah ya spiral 10-3 dulu ya, besok lanjut lagi. 12-2 terakhir achievement paling GG gue anjing.
Tinggal 12-3 tuh. Blur 10 ampas banget gue. Jadi gabut. Kata lo gacha tadi. Si ini, si Chris Move digacain. Oh, udah red. Kalau masih mau ya. Makok merah ke temen lu yang Cina. Apa makok, Cok? Makok. Makok. Oh, Primo gue langsung nambah nih. Mangkok apa? Fadlan. Oh, mangkok, bangsat. Mangkok merah ke temen Cina. Ah, oh. Ini typo-typo. Parah sih ini. Firdausi parah sih. Maksud gua Nuzula. Sorry. Parah sih. Nabung siapa lu, Kazuha? Lut. Iyalah. Jadi kalau Kazuha datang yang gua ganti mungkin parah sih Aji, aduh parah sih. Entah Barbara mungkin gua hilangin. Kalau Chris mau review Ayata gua, Bud. Ntar DM aja gua kalau mau digacain. Dia mau gacha Xiao cok di akun kedua gua. Dia. Kalau gua sih lagi skip ya gacha. Review aku akun mana anjing. Lagi ya. Ini jangan review yang nampak sesat nih. Kiki lah, Kiki. Lu aja gak pamerin anjing. Pamerin apa? Atau lu mau di review apa nih anjing? Yanto. Nih anak punya albedo, gue sadar gue. Oh! Lupa gue ini. Si bangsat mau di review tapi malah karakternya hide ya. Tai emang. Lupa gue head, cok. Sorry. Parah lu, cok. Nanti dah, gue harus login dah, cok. Mas login gue. Ayo adik-adik, mari kita tumbalkan artefak untuk Yelan. Cok, gue turun tadi, cok. Anjing, XP-nya kurang. Nah, udah nambah crit nih. Ngeri. Parah lu buat tadi. Dari pagi gua streaming nggak nonton lu, parah lu. Nggak sempet lah anjing. Siapa nih adik-adik yang kita pusingkan artefaknya? Yelan. Ayaka ada 200 lumayan nih. Apa Zhongli gua kurang tebel tadi ya? Zhongli lu berapa buat darahnya? 45k. 45. Kalau pakai 50 bisa. Kalau Black Diesel 52k bisa anjing. Pakai Black Diesel. Oh, lu pakai ini. Tadi Xiao gua turu dibunuh sama mage cincin yang elektro itu, cok. Harusnya enggak turu Xiao, cepat gua kelarin spiral kalau gitu. Morak udah punya gua. Yaksa 1 punya gua. Yaksa. Mari kita buang-buang di prim apa namanya di artefak nih. Yaksa kayaknya ya. 16, 12. Siapa sih satu-satunya? Terus satunya apa, Cok? Yaksa. Yang hidup ya. Sisanya mayat semua. Ya, gua berharap yang Pyro tuh masih hidup, Cok. Yaksa tadi Pyro. Gua dapat apa sih? HP. Tadi gua dapat artefak apa yang paling mampas? Yaksa Pyro wangi, Cok. Ini HP persen kayaknya nggak nyari sih gua, anjing. Buat siapa, Cok, HP persen? No. HP. Tumbalkan saja. Kaking, buat kaking. Physical attack, nih, tank ada death lagi, anjing. Nih, HP lagi 2, gak ada yang bagus, anjing. Oke, tumbal lagi. Mengurangi jumlah artefak gue, cok, biar gak pusing. Ini HP persen buat siapa juga gue bingung. Tumbalin lagi. Mau nambahin HP Elan nih adik-adik. Baru 228 kah? Bentar, bud, gue login, bud. Apain, Jing? Review. Apalagi ya, cewek banyak benar cewek gue, cok, banyak anampas.
Nih yang kelok banyak nggak kepake lagi anjing. Jalan gue HOD harusnya bisa sih, ini bagus nih SP persen. Biar nambahin Adrenaline nih. Tapi HOD lagi satu attack persen, cowok tai. Ini idamo kawaranai modo ako koni. Ini si Glismo belum menginfo dia ya. Antara jadi di gacha atau tidak. Retreat attack persen, ampas banget. Heart of Death gue. HOD. Enggak sih buat HOD gue wangi buat. Kicking. Kayak gue bawa kicking enggak sih tadi? Oh, ampas. Mending traveler Geo aja deh. Ini mau gue ganti anjing traveler Geo gue. Attack-nya ini nih. Ada radiator yang lebih bagus apa? Mari kita mencari artefak bagus buat dia. Kerdeme bagus enggak sih? Buat siapa? MC gua. Bagus-bagus aja. Ya bagus lah, gua nyari ini lagi satu nih. Tag persen enggak ada gua punya. Aduh, ampas banget. Dah tuh buat enggak bisa, buat. Susah anjing nyocokin artefaknya. Iyalah. Ini crit rate noblesse elemental burst damage boleh sih. Cuma di sini gue gak ada. Oh, ada anjing attack boleh lah ya. Gimana kalau elemental burst damage sama geo damage gue tambahin boleh nih? Apa anjing? Udah bisa tuh buat crit rate nambah berarti. Anjing crit damage ampas banget. Iyalah. Sabar anjing. Physical sih skip dulu ya. Bukan orang sesat lagi gua. Crit rate. Kayaknya crit rate ini bagus buat Xiao deh anjing. Crit rate. Iyalah. Ya Xiao gua crit damage, cok. Crit rate-nya kecil banget, cok, ini ya crit rate-nya. Cuma kalau gue ilangin, ininya nggak dapet gue anjir, Viridescent nggak dapet gue. Farming lagi. Farming Viridescent yang crit rate lah, kapan-kapan. Crit damage semua aja Viridescent gue. Kalau Viridescent lo masih bawa ini aja buat Vermilion buat. Nggak ada juga anjing. Ya farming lah. Wah, resin habis tuh lo. Ya, besok ini buku telan nih besok ya. Ada gue crit rate tapi di caking dia tuh. Vermilion crit rate. Attack persen gue Vermilion ada enggak? Di caking juga nih. Tapi ampas cowok attack persen. Bagusnya di Xiao gue. Buat kan gue nyarinya bukan ini ya. Semua karakter gue buat. Kayak Sultan udah siap digacain ya adik-adik. Mari kita gacain. Ya DM gue cowok. Buat gejat juga. Parah lu. Yaudah nantilah. Akun gue. Mana anjing skronek sialan. Review apa dulu nih anjing? Ini. Semuanya. Karakter Hayden goblok. Ah mak. Udah cowok. Udah gue buka anjing. Belum ke-refresh di kita, di gua. Gacain dulu ya, 10 kali pull, red on, dia PT 30. Xiao, bener Xiao. Gila, mengerikan adik-adik. Mari kita lopot dulu. Ini gua sensor dulu ya. Belum apa ya sensor? Sensornya pake screenshot Fortnite. Kok gak mau sih sensornya? Nah. Loginin dulu adik-adik yang mau liat gacha. Ini gua akan klip ya. Lo sampe menang di sini parah sih. Oh, itu emailnya Budi. Email gue di mana-mana ada anjing, di YouTube ada. Gila, start the game. Thumbnail Fortnite dong. Gila, thumbnail dead game, cok. Sekarang ada fitur rekomendasi gitu enggak sih di Genshin, rekomendasi talent apa-apa tuh? Oh iya, ada talent, artefak, ada. Di sebelah mana, cok? Kok gue enggak lihat?
di atasnya kan ada itu get verification ya. Apa tolong sih? Kodenya digedik ombong di sebelah mana ya, di atas lah, atas baru ngelesain puzzle pas dulu nih baru get ada. Verification gua apa di talent sama artefak ada tuh di atas kanan kelihatan. Sabar ya digedik dah get verification 60 detik di ML lu ya. 10 kali pull banner Xiao ada dari tua enggak nih kira-kira ya akun kedua dia gue lupa karakter dia cok. Kicking bot kicking. Pakai ML-nya kok ML yang lu kirim itu tuh masuk. Mona pakai naik itu bot. Ingat ada Jet Chamber ya, itu al gila gua. Bot kalau C3 gimana bot atau C2? Jangan dah mending C1 dah. C2 apa nih orang bukan gue yang gacha. C2 Xiao. Kalau dia kalau dia dapat. Wih. Mantap sih udah kodenya. Udah gua akan login di akun dia adik-adik. Ingat ya setelah gua login nanti lu rubah password tuh. Gua sih juga gak akan login akun lu ya lagi. Gua ngurus akun sendiri aja udah ribet, cok. Udah loading game gua adik-adik, mari kita gas. Hehehehehehehe. Ini akan diklip nih gacain manusia. Gacain akun viewer. Tegang gue cok. Nggak tahu kena. Ini gue nanya dulu nih ya. Ini akun lu yang kedua free to play kan? Harus free to play pede sih gue dapet. Semoga free to play. Pentuin kenapa bud? Dia ada Rosaria, Yan V. Coba lihat karakter dia dulu. Anjir ada Kiki cok, horor. F2P dong anjay. Semoga Hoyo first, gue party berapa yang gue rubah ya party ini dah. Ini siapa nih sesat banget. Jangan detail, remove. Gue butuh main karakter, terus quick setup dah. Gue butuh main karakter, gue butuh. Where is your Gyo? Gak ada karakter Gyo ya. Yaudah deh yang paling dekat sama siapa namanya? Xiao. Yang dari Liu Wei siapa Liu Wei? Gue lupa anjing dari Liu Wei siapa. Goro bukan Nazuma dia. Chongyun Liu Wei. Xingqiu Liu Wei enggak sih juga? Ya, dia sih hobi baca buku. Siapa lagi Liu Wei adik-adik? Mari membuat konspirasi. Sayu gue lupa, cok. Yan Fei anjir ada Panji nonton ternyata. GG nyi gacain akun viewer. Ulti yang full adalah ulti si iya deploy lupa ya setan. 10 kali pull dia red on 30 PT. Wow udah ada yang full. Gue nyari ulti bentar ya. Jet chamber sebelah sini. Gue akan nyari kerunco-kerunco di mana ya. Coba random teleport lah berharap-berharap ada musuh. Oke, PT 30 red on 10 kali pull. Akan diklip ini. Kemarin gue gacain dia gagal di akun pertamanya. Yang sedikit pay to win. Gue juga pernah di top up blessing sekali cowok itu sangat-sangat anjing rasanya tuh. Mari kita lihat yang mana musuh cowok. Serius gak ada musuh. Oh ada akhirnya kerunco-kerunco. Susah nyarinya cok. Gue fullin ultinya kata utama sama Chongyun aja kayaknya. Yang paling liwe banget. MCD pake apa nih? Oh Gyo MCD anjing boleh lah. Lompe mentang-mentang apa mentang merah. Kok merah? Lompe emas parah sih. Ya full satu. Oh Xingqiu ikut full juga sih anjing. Kenapa dia ikut full? Bye-bye, oh fuck you all. Jet chamber ini gak tahu kenapa tempat sangat keramat. Tempat Xiao menyelamatkan main karakter. Serius? Siapa mau join nih cok? Akun lu yakin lu mau join? Oke dia join dengan akun pertamanya kita kasih. Jugaan gue ritual cuma pakai dua karakter cok. Join lu sini. Jangan pake Kiki tapi ya. Lu pake Kiki parah sih. Lu pake Zhongli kalau bisa kalau ada.
Zhongli ulti nanti sini kalau ada. Pastiin dulu fitnya udah fit ya, bukan primo. Oh bener, Noel dia nggak ngambil cok. Oh udah fit ternyata. Pun pertama lu silakan kesini dengan Zhongli kalau bisa. Udah siap ulti nggak lu tuh? Udah nampaknya cok. Oke. Okay. Lu ulti dah Zhongli lu. Tendonya udah, anjing. Xiao 10 kali pull. Gila, mengerikan sekali nih adik-adik. Bukan cok, kok tidak oke sekali ya dia. Ya Yanfei anjing. Ya Black Thistle, enggak ada Zhongli di akun kedua. Bintang 4 ya dari kemarin. Anjing. Udah semua ritual kita coba adik-adik. Oh, udah flut. Anjay, 10 apa gimana nih? Lu mau tukar enggak nih? Punya sih lu. Ayo gimana nih keputusannya adik-adik? Tukar aja katanya, oke. Event udah belum lu di akun ini? Wah, kalau belum sih itu ladang primo ya. Gak bisa 50 lu gitu. Wah, ini tukar gak nih adik-adik? Bisa 50 nih. 6 pull. Kalau nukar bisa nih. Kayaknya sih dia pasti mau nukar ya. Dah kita coba lah ya satu-satu. Teori satu-satu sekarang. Cuma perlu E aja ya. Kita coba ulang-ulang. Perlu E doang gue. Gue gak perlu ulti. Minggir lu, aku tau. Zhongli ikut gak dia? Oh ikut dia cok. Oke, setelah Zhongli E baru kita ke satu ya teorinya. Nambahin PT nih orang. Oke, biru. Ini akan ada dua part juga nih. Oke, lagi Xiao. Oke, biru. Ini kok jahat banget ya MiHoYo. Ini udah login pakai laptop gue loh. Parah MiHoYo cok kalau gak emas. Berarti ini orang ngapus dua akun cok. Di akun utama ngapus Yelan. Akun kedua ngapus Xiao. Ngeri. Anjing biru semua bangsat. Tolonglah MiHoYo. Parah banget sih. Ini 20 nih anjing. Wah parah banget MiHoYo cok. Wah udah 60 nih anjir. Malah ini yang tang 4 ya parah. Berbara lu make gak tuh, gak tau gue. Udah sangat sudah habis. Sangat habis cok. C story. Nah dia. Bawa-bawa PT merah. Enggak sih. Bisa satu tukar. Let's go. Baik banget gue. Ego gue sih. Oh lu live ya. Lu live the world. Kalau ini emas parah sih. Anjing biru. Dari kemarin biru mulu. Oke, sudah sangat seret nampaknya adik-adik. History. Gila cok, berapa kali? 7-7. Sekarang PT lu 47 nih. Ini kan sih 6 nih kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6, 12, 18, 24, 30, 3... Anjing lu lapar kiki terakhir. 35 atas PT dia cok. Kata setelah dicek PT lu 35 ya. Setelah kiki dapat lu nih. Di banner karakter. Anjir kiki. Wah ini gue takut banget nih kalau akun yang udah ada kiki sial semua nih. Akun lu yang pertama ada kiki. Akun kedua lu ada kiki. Gue akun gue juga udah ada kiki. Wah Kazuha jangan-jangan gak pulang nanti. PT lu berapa nih kalau bisa dibilang? 36 kurang 1. 35 ternyata ya PT lu. Oh iya lupa gue anjing. Kan belum masuk gacha tadi. Sorry. Gacha tadi kan belum masuk history ternyata adik-adik. Tadi dia PT 35 ditambah gue ngepul sebanyak 17 kali. Iya. 35 tambah 17 adik-adik. Gue lupa belum masuk history tadi tuh. Akulator mana? Mari kita cek ya 35. 35 plus 17.
52 pitilu sekarang ya, catat 52. 35 plus 17. Ya betul, 7 kali pull tadi gua. 52 ya. Oh parah sih ini. Kiki kapan udah dapet cok? Baru-baru ini ya terakhir bentar 5 lo Kiki ya. Mau nguli lagi. Anjir dapet Yanfei. Nih gue juga, karena gue baik gue bukain konsolesiannya nih. Baru-baru ada punya belum lu? C2. Mana Kiki lu cok? Anjir. The Flute dan udah 40 aja tuh level. Siapa nih favorit lo? Rang 5 udah ada belum sih di sini? Gua lupa cek kartu archive dia, cok. Wah, ini akun seharusnya wangi banget sih, tapi tapi Kiki, cok. Bintang 5 pertama lu Kiki, anjir. Anjir, belum ada bintang 5 bener, cok. Kalau udah Xiao parah sih. Xiao lu kasih collab sama ini nih, sama Sucrose, mantap. Xiao, Sucrose, siapa lagi tuh yang bagus spiral? Yang Ling. Terus lu buah healer berbara boleh, makanya Hoyotot sesat. Parah sih. Berarti di semua akun lu ada Kiki ya. Oke, gue logout nih. Anjing. Tidak berhasil ternyata menggacain viewer. 17-10 padahal tadi banyak lo itu. Gak sedikit loh. Eh kok ad sih anjir. Login akun sendiri dulu ya gue. Anjir gue udah ada Kiki cok, takut banget gue. Maunya gue sih biarin Kiki terus selamanya. Maksud gue Kiki selamanya tuh gak akan gue sentuh dia ya. Gak akan gue pake explore. Gak akan gue naikin, tapi gue ganti senjatanya berarti gue nyentuh dia dong. Gue akan belikan dia senjata level 1 mungkin ya, karena skin keselnya. Biar gue dikira MiHoYo gak dapat Kiki gitu loh, konspirasi sekali ya. Coba gue lah ngurus ini dulu lah akun gue. Eh kok lama sih? Jadi Kiki ya gue hilangin dulu senjata bintang 4 nya cok, harus bintang 1 senjatanya ya, gue beliin nih. Di tukang, di kuli penempaannya. Gila 17-10 tadi gak dapet Xiao, red on lo dia. Tapi gue jamin lo bakal dapet sih sebelum bentarnya habis cok, Xiao sama Yelan. Udah ada mimpi gue lo dapet Yelan nanti. 10 pull, ngeri sih itu. Tapi apakah mimpi gue akan apa maksudnya tidak jadi kenyataan karena Kiki? Gak tau gue. Sabar gue apa namanya ya, beliin senjata bintang 1 jam 9 ya adik-adik, artinya gue lagi bentar doang nih Genshin itu nanti dia akun pertama gue, apaan? Yang Yelan kan? Jadi dia gak bisa beli senjata bintang 1 ya? Wah di musat doang anjing. Akun pertama lu memburu Yelan, akun kedua lu memburu Xiao kan? Seperti itu kan formasinya. Iya Yelan pastilah dia akun pertama. Akun kedua dapet Xiao, PD aja cok lu, kuli aja tuh. Sesein quest. Event, tuh event lu banyak banget ladang primo sana tuh. Kapan gua gacain lu ya? Seminggu lalu kayaknya. Tidur malamnya kebawa mimpi anjing. Kebawa mimpi lu dapet. Apa tuh gua lupa. Dapet Yelan 10 kali pull emas, gila. Apalagi lu sama-sama red on tuh, jadi makin semangat nguli. Oh bukan di dia belinya cok, lagi satu. Nih beli pedang buat Kiki nih adik-adik. Baru ingat gua. Pedang bawaannya gak tau gua apa. Kayak sih ini ya bintang satu bawaan dia. Kan karakter pasti bawa pedang bintang satu ya. Ih gak akan nyentuh ini gua mayat. Ganti biar dikira. Ih gak nyentuh sama sekali gue jijik. Udah gak gue sentuh nih level 1 biarin selamanya nih. Soalnya teori gila gue benar nanti ya.
Yelan gue maunya HOD cok, artefak lagi satu. Heart of Death, bukannya G-Recharge. Nanti maunya Hydro Damage tuh, di piece-nya. Tenacity gue bagus banget nih anjing, sumpah. Nambahin SP 19%, ini di Zhongli bagus, di Yelan bagus anjing. Tapi Zhongli gue SP paling maka cukup lah ya. Kalau dia mau lebih, Black Thistle tuh. Tadi farming HOD hasilnya ampas cok nih. 17 lagi semen lagi berapa menit ya? 16 menit resin gue baru 20. Lama juga ya. Lama tertadi gadik. Pacarnya Yelan. Ini aku yang tadi enggak sih? Nampaknya iya ya. Cewek seluruh Teyvat punya gue anjay. Jadi pacar Yelan kayaknya akun kedua dia bener. Akun pertamanya yang Kagiro. Harusnya lu salah cowok, bukan pacarnya Yelan, lu pakai PP siapa ya, main karakter lu cowok soalnya. Harusnya ini lu pakai PP-nya Rosaria si suster Binal. Terus lu tulis di namanya pacarnya Xiao, dapat dah lu nanti anjay. Kagiru PP lu Kiki sih, waktu ini gue lupa ngubah PP lu cok. Gue jamin gagal waktu ini dapat Yelan karena PP Kiki tuh. Gue terakhir PP bintang 5 yang gue dapat ya, sebelum gue dapat Xiao, PP gue Ayaka. Kan gue gak give, what the fuck. Iya tapi kan demi Xiao pulang cok. PP gue sebelumnya Ayaka. Gagak akan nyentuh Kiki gue cok, the flute kasih siapa ya. Siapa yang pedang ya? Kea, Sacrificial, Singchu gue Favonius. Gue lupa siapa lagi pedang cok. Pedang-pedang kecil. Gila Favonius rank 2 nih buat Xiang Ling. Walaupun gak ada artefak dia ya. Video udah gue cabut. Nih gue pakein 10 ini nih. Nanti gue gak tahu bintang 5 apa yang pulang. Gak tahu gue. Standar banner pokoknya ampas. Gue menangnya di karakter banner tuh. Karakter event. Takut ngomong PT cok. Takut sekali gara-gara dapet Yelan. Penukaran bulanan gue udah gak sih? Oh udah cok. Bulan depan tukar lagi nih. Bulan depan gak sih? Ya lagi 9 hari. 9 hari itu anjing bulan ini cok ternyata. 1, 2, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanggal 20 mungkin atau tanggal 21 ya. Terus setelah itu banner Kazuha masih terus ada. Ya. Tanggal 1 bisa gue nukar demi Kazuha pulang. Tegang anjing. Dapet gak gue ya? Weapon gak pernah sama sekali gacha seumur hidup. Cuma story gacha gue yang 2021 sangat disayangkan hilang ya. Lupa gue cok, keseluruhan ritualnya banyak tuh. Jangan coba B5 nya, coba B4 nya aja. Jam ubah ke 9 malam, terus senjatanya pilih ke karakter yang lu mau. Ritual aneh gue banyak sebenarnya ya. Dari tempat keramat, terus pakai karakter paling dekat dengan itu, terus lu ulti. Aneh-aneh anjir ritual konspirasi ke. Parah sih itu, pemanggilan Sopiti dan apa itu. Eventnya udah cok. Gue lupa cek ini nih. History. Wah story gue wangi sekali di karakter banner. Kok kesini lagi sih gue. Udah gila kali cok. Ijo mulu tuh di Paimon Mui gue ngecek. Akhirnya udah dapet undang 4 Noel. Ini 10 PT ya gue tabung. Ini 6. Ini 4 bener dah. Yelan terakhir gue dapet. Yelan itu 1 tambah 6 7 tambah 6 13 tambah 6 19 tambah 2 21. Yelan ini PT 22 gue dapet anjing. Terakhir Keking. Terus nextnya ada Xiao, ada Keking. Udah gila kali ini cok cok. Story paling gila seabad Genshin nih. Keking. Xiao Keking lagi. Gila kali.
Xiao lagi lu lihat nih, gila. Xiao lumayan gue nabung kata PT gue. 50 ya, apa 40 gue lupa. Ayaka. Not bad lah ya. Oh, apa ini Moonstar, cok? Reputation quest. Aduh, mager buat gue besok deh. Reset Senin kan? Mari kita Inazuma adik-adik. Mungkin gue cek-cekin akun orang-orang di sini dulu. Temen gue lupa gue cek kapan sih terakhir on si Merta, anjir. Kalau si Panji Lux itu mah tiap hari dia. Si Merta, shit, on di hari ini ternyata. Hari ini dia on ternyata, anjing. Coba gue chat dia dah. Chat bentar. Udah, aku tanyain ke dia, cok. Yoi, sayangnya tadi tidak on. Gue nya gak on, anjir, pas dia on. Mona, gue iri sama Mona doang nih. Kedua temen gue punya Mona, cok. Gue enggak, anjing, malah keking gue. Ya dua lagi. Kiki lagi, what the fuck. The flute jangan kasih ke Kiki ya, itu haram banget. Aduh, artefak uba-uba siapa nih. Jam 9.07 nih, apa kita akan Fortnite? Xiao mah 70 sama level pedang lumayan. Yela nih otw level 70 juga dah. Unlock talent. Apa itu ya? Talent masih ke-lock. So long bla bla bla. Your own active character deal 1% more damage. This increase by 5% every second. The maximum increase damage 50%. What the fuck? Serius? Equestis throw yang mana, cok? Yang mana sih namanya itu? So long as exquisite throw in play. Dadunya kah? Bukan itu nama talentnya, cok. Bukan. Kayak sih dadunya, kalau masih dadunya nih nama damage nih. Kayaknya ini spekulasi gila gue nih. Sama kayak Xiao lagi bukunya parah. Xiao gue 5566, cok. Yang mana sih dibilang itu? Oke, mari kita lawan ya adik-adik, udah gak ada aktivitas di sini. Oh, Fortnite dulu nampaknya di YouTube sejam dua jam cukup lah ini.